Menko Polhukam Mahfud MD membantah isu pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut-sebut anti-Islam. Dalam menepis isu tersebut, Mahfud membeberkan sejumlah bukti bahwa Jokowi dan jajaran pemerintahannya tidak anti-Islam. Selengkapnya mengenai informasi tersebut dapat diketahui melalui kelima fakta yang berhasil suara.com rangkum berikut ini. 1. Jajaran pemerintah rajin ibadah. Mahfud MD pun memberikan bukti pertama soal isu rezim pemerintahan Jokowi anti-Islam yang menurutnya tidak benar. Sebab katanya seluruh jajaran pemerintahan rajin beribadah. Mulai dari presiden yang tak pernah meninggalkan sholat, hingga para menteri yang rutin melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Pelaksana tugas Menkominfo itu lantas mengaku heran, mengapa ada kelompok yang menuduh demikian terhadap pemerintah. Saya bicara kepada publik yang selalu mengatakan pemerintahan anti-Islam. Gimana bilang anti-Islam, wong presidennya aja rajin sholat. Para menterinya puasa Senin Kamis. Sholat kalau waktunya sholat. Kata Mahfud dalam tayangan YouTube Sekretariat Kabinet dikutip Sabtu 3 Juni 2023. 2. Jokowi selalu sholat di sela-sela jadwal padat. Bukti lain turut disematkan Mahfud dalam membantah isu pemerintah Jokowi anti-Islam. Ia membagikan pengalaman berkesan saat pertama kali mendampingi Jokowi untuk melakukan kunjungan kerja. Kala itu tepatnya di acara KTT ASEAN di Thailand, sang presiden katanya masih sempat melaksanakan sholat di tengah kesibukan yang padat. Hal ini juga dilakukan Jokowi saat sedang ada agenda di Kamboja, yakni meluangkan waktu istirahat untuk sholat. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget. Saya belum sebulan di Menko Polhukam berangkat ke KTT ASEAN di Thailand, ungkap Mahfud. Kemarin di Kamboja juga begitu. Diberi waktu makan siang 1 jam, Pak Jokowi makannya hanya 20 menit, 40 menit sisanya untuk melaksanakan sholat, imbuhnya. 3. Menak sebut pemerintah urus soal keagamaan. Sebelumnya, Menak Yakut Kholil Komas juga sempat menepis soal tanggapan larangan buka puasa bersama bagi pejabat yang membuat pemerintahan Jokowi dicap anti-Islam. Menurutnya hal itu tidak mungkin karena jajaran pemerintah saat ini bahkan rutin mengurus semua yang berbau agama, mulai dari ibadah sholat, syahadat hingga haji. Oleh karenanya ia membantah jika ada yang mengatakan rezim Jokowi sebagai pihak anti-Islam. Mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji, syahadat, sholat, semuanya diurus. Katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 24 Maret 2023.